Bang. Halo, halo, halo. Minta UC, Bang. Minta UC, Bang. Minta UC buat RP, Bang. Buat RP season depan, Bang. Ayolah, Bang. Mau lo papa, lo gua. Ayolah, Bang. Tolonglah. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Gaming Channel in the house yo. Jadi kemarin gue udah bakar UC mini, tapi belum level max ya. Gue masih menunggu pendapat teman-teman semua, apa kita maxin gitu ya. Tapi di video kali ini kita bakal coba untuk minta-minta UC. Jangan ditiru teman-teman ya. Kita bakal pura-pura gembel ceritanya ya. Habis itu kita bakal pamer skin kita. Kita bakal ngelihat gimana respon dari tim kita gitu loh ya. Apakah mereka bakal terkagum-kagum ataukah kita bakal dicaci maki? Woi, minta-minta lu gitu ya. Aku udah gak sabar untuk minta-minta. Minta-minta mulu. Oke, kita bakal coba temen ya. Kita bakal lihat gimana respon para player Indonesia ketika diminta-mintain UC. Oke, kita bakal mulai ya dari sini ya. Oke. Oke. Coba ya. Wah, tim is full semua, teman-teman. Kang Mamam. Ini Isan. Kamu bisa masuk. Ih, penuh semua. Pengen jago. Ayah, garis baju merah bikin saya terpana. Lia di pensi. Minta UC, Bang, untuk RP season depan. Eje. Eje. Halo, Bang. Bang Eje kah? Gip Alok. Gip, Bang, bang Gip. Eje, Bang Eje, cok. Eje, cok. Eje. Tuh kan, ketawanya kan dengeran. Bukan, Bang. Tuh, ketawa. Ah, si sendepang, Bang. Si sendepan. Eje nih, Eje nih, Eje. Stop masuk konten. Bukan, Bang. Bang. Ya, ya. Aku minta UC, Bang. Ya ya ya. Main, ya, Bang. Aku lihat kadennya dia. Aku follower semua, Bang. Aduh. Semuanya kadennya dia 4.86, cuy. Oke, Bang. Lalu, Bang. Gila. Bukan, Bang. Ketemu aja, cuy. Bang, oke. Oke. Bang, pakai baju Mythic Vision, Bang. Ya, pakai baju. Cepat, Bang. Aku cuma ada ini, Bang. Ini. Bang Eje nih. Bukan. Aku cuma niru aja. Oh, kan benar kan? Eje, ketahuan banget. Tuh, kan benar. Bang Eje. Bukan, Bang. Tuh, kan Eje benar. Bang Eje, cuk. Gue nih orang Eje. Padahal gue baru bikin mau bikin konten udah ketahuan kayak mana jadi. Kacau, ini aku mau ngeprank. Aduh. Gimana? Aku lagi mau ngeprank di lobby. Masuk konten. Kacau. Gua udah gak main. Udahlah, kita main aja dulu. Bang, main Bang. Eh, gua cuma mau usilin di lobby doang. Gua kirain bakal diapain gitu. Aduh. Ayo main dulu, Bang. Bang, gak main seminggu, gak main 20 hari, gue gak main, udah 3 minggu gue gak main. Ini gue mau coba iseng-iseng ngeprank orang gitu loh. Ah, belum apa-apa, gak ketahuan. Bang Eje, cu. Bang Eje, cu. Lu masih ngeprank doang nih, ah kacau. Ketahuan, cuy. Yaudah main aja dulu sebentar gitu. Main aja dulu. Main apa? Aku nonton terus tuh, Bang. Iya, cu, bener-bener. Nanti kalau ya, suka kali, Bang. Bang ya. Gua suka kali, Bang, kalau kau dimarah sama istri tuh. Oh ya, sabar. Ini ada mini ya. Jangan lupa nonton nanti ya. Ini mini udah. Ya, Bang. Lihat nih mini gua. Masuk nih. Konten kayak ini, Bang. Iya, aku lagi bikin konten. Ini mini gua nih. Buset, yes. Udah ada mini ya. Ma, tinggal dipamer aja nanti. Ma, masuk TV. Nanti jangan lupa nonton ya. Ini aku mau ngeprank orang dulu. Kalian ini ketahuan pula, gak seru. Udah gua add kalian semua. Ntar kalau apa-apa kita main bareng. Ayo. Nama anunya nanti apa, Bang? Bang, ada di friend, Bang. Friendnya apa? Iya, udah gua add friend. Ntar nama kontennya apa ya? Pura-pura gembel minta-minta UC. Lihat respon orang, mana ketahuan. Ya, makasih ya, Bang ya. Bang, I love you, Bang. I love you. I love you, ini nih.
I love you, gua Bang. Subscriber lu. Wih. Makasih ya, Bang ya. Friend, Bang. Udah. Belum aku, Bang. Ini udah jadi friend kok itu. Alan pengen jago udah. Udah ya. Pamit dulu ya. Sebutin nama Bang, siap. Belum, Cuk. Oke. Makasih, Bang. Makasih, ini udah gua add nih, Bang. Pengen jago. Oke. Bye, guys. Dan nih. Dadah. Iya, Bang. Waduh, teman. Baru mulai ada ketahuan kayak mana ini suara gue ini terlalu. Bang, minta Yusi, Bang. Bang, minta Yusi, Bang. Ah, oh, gitu aja ya. Pakai suara bocil, teman ya. Wah, kacau nih, kacau. Kacau. A few moments later. Oke, teman ya. Jadi tadi gue udah ngecek ya. Gue curiga dari awal. Kenapa mereka bisa tahu gue EJ Gaming? Ternyata mereka membuka profil Bang EJ dan ngelihat beberapa equipment yang gue pasang di sana, teman-teman. Dan popularity gue itu 3 jutaan lah. Lumayan lah ya. Jadi mereka curiga. Nah, suara gue juga kayaknya familiar gitu ya. Gue udah cabut semua, terus gue udah, gue udah tutup ininya, teman-teman ya. Di sini gue udah tutup juga semuanya, gue close ya, supaya orangnya nggak tahu ya. Gue itu siapa? Kita coba lagi, teman-teman ya. Semoga kali ini berhasil. Kita lihat gimana respon orang. Tapi ingat ya, kita minta-mintanya sama yang RP-nya nyala, teman, kayak gini ya. Aduh, udah penuh, teman-teman ya. RP-nya banyak yang nggak nyala, ini nyala nih. Wah, Sultan. Bang, minta UC, Bang. Minta RP, Bang. Sultan. Apaan, Bang? Teman RP, Bang. Bang, minta RP, Bang. Untuk season depan, Bang. Suka minta UC lu ya? Iya, biasanya berhasil lu, Bang. Ayolah, Bang. 600 UC aja, Bang. Kenaki guys, kenaki. Gua di king guys. Kayak mana ini? Wah, bukannya bilang dulu. Ya udah, kalau lu mau lu harus kalahin kill gua atau apa kayak kasih sesuatu kata-kata gitu. Weh, jangan ya kan. Kerjalah, Bang, kerja. Gitu kayak ini. Gak ngomong apa-apa langsung ketik. Ini orang tuh kan minta-minta nih. Bener juga sih. Oke, kita bakal coba lagi, teman ya. Gue pasti penasaran apakah kita bisa mendapatkan UC dengan cara seperti ini ya. Kita tes lagi. Oke, kita cari. Oh, ini yang berkait. Ini juga. Bang, minta UC, Bang. Minta UC, Bang. Eh, lagi nih orang nih. Lagi dia. Abang Sultan. Sultan apaan? Skinnya keren. Wih. Keren. Uyapan. Ada beruang apaan? Emang gratisan. Keren, Bang. Mau main kagak lu? Aku cuman mau minta skin, Bang. Mau minta RP buat season depan. Minta-minta aja. Mau main kagak? Gimana, Bang, caranya minta-minta, Bang? Ini kayak gini, biasanya berhasil, Bang. Abang, gua ajarin. Bang, minta, Bang. Minta, Bang, tolonglah, Bang. Aku gak makan. Bang, gak ada gua. Demi Yusi, Bang. Gak makan. Give alok, Bang. Bodoh demi game. Iya, gak makan. Iya, emang bodoh aku, Bang. Kayak mana? Makanya minta-minta. Masuk konten nih katanya. Ih, dia sadar, guys. Dia sadar, guys. Temennya sadar. Gua masuk lagi ke tempat yang tadi, temennya sadar. Wah, kacau. Masuk konten nih katanya. Wah, dia masa enggak tahu sih dia kacau lah itu. Ah, kacau, kocak. Kita coba lagi, teman ya. Masuk lagi ke tempat abang tadi. Mana tadi abang tadi tuh? Mana? Gak ada, guys, udah hilang dia. Kacau, coba lagi, guys ya. Kita cari lagi ya, RP-nya nyala, temen ya. Kita lihat, apakah kita bisa berhasil ya. Tadi sih, yang ini masuk lagi dia katanya. Kocak banget tuh, temen-temen. Oke, ini ada RP. Wah, ini ada angka ini. Agak nyala itu RP-nya. Agak susah, temen-temen ya, nyarinya RP-nya nyala. Kenapa? Karena, gak tahu, kayaknya jarang orang beli RP ya ternyata ya. Gua gak tahu juga sih ini. Ini aduh, gak bisa masuk, teman-teman. Bang aja bakal coba cari, teman-teman ya. Yang RP-nya nyala. Tadi ada banyak yang RP-nya nyala, tapi kayaknya udah penuh semua deh. Ini RP-nya nyala, coba ya.
Oh, dia buka room itu ya? Oh, ini dia, dia. Bang, minta RP, Bang. Bang, minta RP season depan, Bang. Bang, minta UC, Bang. Minta UC, Bang. Bang, minta UC, Bang. Tak punya, Bang. Lu, Bang. Abang Sultan minta UC, Bang. Hina banget emang. Oke, inilah nasib peminta-minta, teman. Kalian jangan minta-minta, teman. Kalian bakal terbuang seperti gua nih. Aduh, kacau nih, kacau-kacau cepat. Ah, kacau. Ini buka room ya. Oke, okay, jadi. Kita cari lagi, teman ya. Gua akan coba cari sampai satu orang yang responnya baik hati. Kayak ngomong sesuatu yang memberikan apa gitu ya. Tuhnya. Bang, minta UC, Bang, minta RP, Bang. Minta UC, Bang, untuk season depan, Bang. Itu skinnya keren, Bang Tupai. Bang Tupai keren. Kabur dia. Kabur dia, Bang. Aku mau minta UC padahal. Gimana mau bagi UC, Bang? Abang punya UC. Udah habis, Bang. Udah habis, Bang, aku buat semua. Isiin aku, Bang. 600 aja, Bang. Gak ada, udah, Cuk. Kalau ada, Cuk, baru aku bagi, Cuk. Baik kali kau, Bang. Ya memang, Cuk. Aku juga gak deket, Cuk. Abang, kalau BCUC di mana, Bang? Di anlah. Dari telepon langsung. Oh. Ya udahlah ya, Bang. Makasih ya, Bang ya. Aku mau ngemis ya dulu ini sampai dapat. Siapa tahu dapat UC. Ih, patah-patah teman ya. Suara mereka ya. Jadi pengen gua kirimin UC tadi ya, Bang tadi. Baik banget ya. Dia bilang kayak gini. Kalau gua ada UC gua kasih sama kau. Ih, gila. Atau omong doang itu. Wah, keren juga sih tapi dia. Gua suka gayanya, teman. Ada satu yang orang lumayan baik tapi Onar Nani nama dia. Nama dia kurang bagus ya. Agak sedikit ambigu, teman. Gua masih penasaran ya. Kita coba sekali lagi. Masa sih gak ada satu yang bilang kasih masukan gitu atau apa gitu loh ya. Kita bakal coba ya. Gak ada yang punya RP yang nyala, teman ya, di sini. Oh, ini dah. Bang, minta UC, Bang, minta UC, minta skin untuk season depan, Bang. Minta UC, Bang. Bang, minta UC, Bang. Seru guys, gak ada respon guys, gak ada respon. Kayaknya dia ada yang gak buka mic ya. Kacau nih, kacau nih. Ayo dong, minta skin dong, Bang. Kayak mana ini? Ah, kacau teman, gagal. Ini sebenarnya menarik, cuman dia itu gak punya RP, teman ya. Di sini kalian bisa lihat ya, kalau ada RP-nya nyala. Nah, ini dia. Itu salah masuk. Salah masuk. Mana tadi yang RP-nya nyala? Ini dia. Ada. Bang, minta skin, Bang. Minta skin, Bang. Bang, minta skin. Sedikit. Wah, kacau, guys. Ah, kayak mana ini? Aduh, memang. Aduh, enggak bisa, teman ya. Enggak bisa. Ternyata beli pun minta-minta itu enggak baik, teman. Susah dapetinnya ya. Wah, kacau nih. Ah, kacau nih, kacau. Gua bakal coba dulu ya. Kita bakal coba masuk, kita cari kesempatan gimana kita bisa pamer skinnya, ya. Itu dia. Ya udah penuh guys. Gue bakal masuk, terus gue minta skin. Misalnya kalau ada yang ngata-ngatain, kita ganti skin Sultan. Gak bisa masuk guys, ini RP-nya nyala loh. Padahal gue penasaran banget loh. Gue bakal masuk dulu ya, satu. Please keluar. Ayolah. Kita ini pengen melihat gimana respon orang terhadap ya, peminta-minta terus pamer. Susah banget teman-teman ternyata ya nyari. Oh, itu dia tuh. Tapi dia ace, tapi dia RP-nya enggak nyala, teman-teman ya. Jadi kalau RP enggak nyala tuh kita enggak bisa minta-minta. Bang. 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 Halo. Minta UC, Bang.
minta UC bang. Minta UC buat RP bang. Buat RP season depan bang. Ayolah bang. Malah papa lo gua. Ayolah bang, tolonglah. Satu kali aja bang. Emang bapak lo gua katanya kan langsung diki. Emang bapak. Jujur juga sih dia. Emang gua bapak lo. Wah kacau guys. Wah kacau. Kalian ini benar-benar ya tega kali sama aku. Ini ada sultan guys. Iya nggak bisa mas. Aduh gua pengen banget ya. Coba minta-minta sama yang kayak gini-gini dulu ya. Kita lihat responnya. Gua malah dikatain emang bapak lo. Gua langsung diki teman. Oh my god bang, bang kamu tuh terlalu jujur jadi orang. Tega banget kamu sama saya teman-teman. Kacau banget teman ya. Penuh kapan di invite kalau udah penuh. Gua bakal coba lihat lagi temen ya. Satu kali lagi percobaan ya. Gua pasti belum bisa pamer skin. Mungkin next kita bakal coba pamer skin super mahal kita ya di party ya. Kita bakal lihat gimana respon mereka ya. Kalau kali gini sih respon mereka ada yang kocak, ada yang enggak ada yang ini ya. Enggak ada yang bijaksana gitu loh. Gua butuh yang bijaksana kayak ngomong eh bang, jangan gitu lah bang, kerjalah atau apa gitu ya. Tapi gak ada guys. Gak bisa masuk temen, kayak mana ini. Ayo dong, sorry baby, ayo kasih gue masuk. Kita coba lihat lagi temen ya. Gue masih pengen coba minta-minta. Ini semua gak ada yang bisa gue mintain, jadi percuma. Oh tapi kita coba ya, yang gak pakai RP coba kita masuk juga ya. Cek, bang cek. minta RP bang, minta RP. Minta UC bang buat season depan bang. Abang please bang, minta UC bang. Minta UC? Iya bang. YouTuber. YouTuber ini. Bukan minta UC ini. Bukan bang, aku beneran aku mau beli buat season depan bang. Aku pengen skin. Langsung apa? Minta UC. Ter. Kurang asem, gak ada yang tau. Satu orang udah ngomong loh, YouTuber ini YouTuber. Gue udah mau mancing kan YouTuber, terus gue pamer skin lagi kan biar kayak yang pertama tadi. Yang pertama tadi ketahuan gara-gara gak ketutup nih temen-temen. Kalau ketutup gak bakal ketahuan tadi. Kurang asem. Kita bakal coba minta lagi temennya. Bang. Apa? Minta UC. Minta UC bang. Kek. Biar beli RP bang. Kek. Langsung lo kek asem kurang ajar. Wah kacau. Gue masuk lagi. Bisa masuk lagi gak sih? Siapa tadi namanya? Kurang asem langsung dikik gue cu. Kacau guys. Ah kayak gitulah orang zaman sekarang ya. Main ki aja. Jangan dikik bang. Jangan diki bang, jangan diki. Halo. Kok suara abang gak kedengaran bang? Ih kecil kali suaranya. Halo. Halo abangku. Abang. Ya udah. Ditutup pinjam ku pamer lah skinku. Yo bang. Apa? Apa? Gak ada respon. Mana abang mau ada kah? Teman ada. Gak ada bang. Sekarang. Cuman gitu doang. Dia kayaknya lupa tadi gue yang masuk deh yang pertama deh. Dia lupa guys. Kalau yang masuk pertama itu gue guys. Jadi dia kayak ada teman nggak? Dia kirain gue tuh orang yang berbeda teman ya. Kurang asem. Tapi yang penampilan tuh mengubah sifat orang ya. Jadi kita ngelihat orang yang lebih kalau kita ke toko gitu ya penampilannya copang camping, pelayanannya pasti kurang ya. Kalau kita pakai baju jas gitu kan, pakai perhiasan mahal gitu kan, lebih dipandang ya. Karena kita jadi klien potensial gitu ya. Sama seperti di dalam PUBG ya. Dia lihat skin kita keren, potensial bagus ya, kemungkinan jago. Bang.
Halo, bang, halo. minta UC boleh bang? Minta UC untuk RP season depan bang. Bukan di sini. Bukan di sini. Sedikit. Ah, oke, gua udah bisa menyimpulkan ya. Ternyata kejem-kejem juga ya player Indonesia ini ya. Gak pakai basa-basi. Minta UC, dung. Minta UC. Emang gue bapakmu, dung. Wah, gila teman. Ternyata player Indonesia kejam-kejam. Tapi gue suka ya, gue suka. Kenapa? Dia memaksa gue untuk bekerja lebih keras lagi untuk bisa beli untuk diri gue sendiri. Oke, bagus, bagus. Tapi sebenarnya gak ada yang menghina ya. Gak ada yang bilangin, enak aja ini, lu gak punya duit, mesti gak boleh gitu ya. Teman-teman jangan tiru, karena ini gak bakal berhasil teman-teman ya. Jadi kalian jangan tiru. Jadi gue coba ya teman-teman. Dan mungkin kalau pakai suara cewek beda ya. Pakai suara cewek, bang minta duit, minta aja sih bang. Nah, tapi jangan, ntar kalau cewek malah dikasarin nanti. Gue masih menunggu teman-teman ya, menurut kalian mungkin gue udah tahu komennya. Mini kita bakal kita maksin atau enggak. Setelah itu Bang Eji bakal langsung aja nge-review buat teman-teman semua. Kita bakal lihat gimana kekerenan Mini 14 max level kita teman-teman. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini yang cuma sedikit ngeprank-ngeprank dikit ya. Dan pertama-tama gagal gara-gara gue lupa lepas skinnya dan dia sadar dengan popularity gue. Yang terakhir ini pada gak sadar ya, gue itu sebenarnya Eji Gaming ya. Tapi nama gue tuh terlalu lebay sih, tukang minta UC ya. Jadi orang kayak ini ngeprank nih ngeprank. Mungkin ada efek ke situ sebenarnya. Semoga terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau suka. Kita bakal update lagi setiap harinya dengan gameplay dan konten-konten seru lainnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!